Dance, waktunya ragam Indonesia. Indonesia mendunia muncul lagi. Untuk mengingatkan kamu, ada apa aja sih di negeri kita tercinta ini? Pertama-tama, Joy mau ngingetin lagi nih fams, untuk jaga kesehatan. Karena COVID-19 ini kembali menyerang dengan varian terbarunya nih fams, COVID-19 XBB. Sayangnya, di Indonesia, beberapa orang sudah dideteksi menderita varian ini dan sudah dirawat. Beberapa di antaranya malah sudah sembuh ya. Memang varian COVID-19 varian XBB ini lebih cepat menular, tidak sefatal varian Omicron kok fams. Cuma nih ya, kita sebaiknya tetap jaga kesehatan fams, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa naikin imun tubuh. Nih, Joy mau bahas nih tentang naikin imun tubuh nih ya, agar badan kita siap sedia melawan penyakit yang melanda. Gas fams! Nah ini nih, herbal yang ngaruh banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh nih fams. Olahan khas Indonesia yang mendunia nih fams. Minuman sehat ala pasar lama Tangerang fams. Unik pastinya, bikin pengen singgah ya. Lihat aja tuh di gerobaknya, penuh rempah-rempah fams. Mulai dari kita kenal sampai yang asing di telinga kita fams. Kenapa sih harus minum jamu? Karena jamu mengandung zat bermanfaat untuk tubuh nih fams. Seperti kurkumin yang ada di temulawak atau kunyit. Itu adalah antioksidan, sekaligus kandungan flavonoid yang merupakan anti radang fams. Ada juga kandungan gingerol dan shogao pada jahe yang memberikan rasa pedas fams. Nah, dua kandungan itu tuh berhasiat sebagai anti nyeri fams. Mantap nggak tuh? Dan masih banyak kandungan sehat lainnya. Nah, fams, yang mau minum jamu tapi yang asli, otentik, tapi kesulitan nyari jual, nah kesini aja nih, ke Pasar Lama Tangerang. Tepatnya ke warung jamu Bang Adut. Nah, warung ini buka jam 3 sore sampai jam 10 malam, fams. Lihat aja tuh gerobaknya, fams. Penuh bahan jamu herbal yang tertata rapi. Tinggal pesan aja mau jamu apa. Ada Mbak Yanti nih yang melayani. Asik. Langsung ambil dan parut saat itu juga nih, fams. Fresh from parutan judulnya nih, fams. Parutan aneka rempah disaring dan ditambahkan air panas hingga genap segelas fams. Tinggal teguk kesegarannya, teguk khasiatnya, mantap. Sekarang minum jamu gak harus nungguin mbok gendong ya fams. Di tempat tongkrongan kayak gini juga bisa. Eh iya, di sini buah-buah unik yang jarang kita lihat jadi jamu-jamuan juga tersedia nih fams. Ada pinang, lobak, bit, dan buah mahkota dewa. Dalam sehari nih fams, ratusan gelas jamu ludes diborong pembeli. Satu gelasnya dihargai 15-30 ribu rupiah aja, fams. Tergantung bahan yang dipakai untuk minuman herbalnya. Di sini, pengunjung ini nggak cuma bisa menengguk manfaat sehat jamu-jamuan, tapi juga bisa menikmati live show. Pertunjukan langsung pemarutan dan pembuatan jamu pesanan kamu semua nih, fams. Dan dipastikan bahannya masih segar, fams. Cakep lah!